juta sertifikat harus keluar. Tahun depan 9 juta harus keluar dari kantor BPN. Sertifikat ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Jadi kalau sudah pegang sertifikat ini, kita lebih tenang karena hak hukum atas tanah menjadi lebih jelas lagi. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras kantor-kantor BPN, baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi, karena target tahun kemarin 5 juta sudah terlampau, ya. Tahun ini nanti 7 juta. Jujur saya sangat senang, sangat bahagia sekali, karena apa? Karena untuk mendapatkan sertifikat ini bukan hal yang mudah, tapi dengan adanya sertifikat ini, prosesnya cepat dan satu lagi gratis, tis. Karena dengan sertifikat tanah yang diberikan kepada masyarakat ini, masyarakat langsung memiliki hak paten terhadap tanah-tanah mereka, sehingga persoalan-persoalan pertanahan yang selama ini soal hak tanah itu tidak lagi terjadi. Sertifikatnya ini ya bisa, kalau suatu saat saya untuk buka usaha, bisa saya ajukan ke bank.